tasnya sudah banyak keluar. Ya, set hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis printer L3110. Kasusnya adalah dia kertasnya nyangkut ya. Kasusnya adalah kertasnya nyangkut. Kita cek ya. Kita cek dalamnya ya. Kita cek, kata usernya kertasnya nyangkut. Kita cek, kita nyalakan lampu. Oke. Perhatikan di dalam situ ada kertas nyangkut, Mas. Kelihatan ya? Itu kertasnya nyangkut. Kayaknya sobek ya. Sobek ditarik sama usernya kayaknya. Seperti itu. Nah, cara servisnya, jangan ditarik lewat atas ya. Jangan ditarik kertasnya lewat atas. Caranya adalah kita buka penutup dalam ya, penutup yang ada di bagian depan ya. Ini kita buka penutup ini. Nyalakan lampu ya. Nah, itu ada kelihatan kertas ya, kertas tuh kertas ya. Nah, itu kita siapkan sebuah obeng min. Nanti kita ambil kertasnya menggunakan pinset ya. Nah, oke, kita buka ya, kita buka, terus kita siapkan sebuah pinset ya. Pinsetnya kita tarik menggunakan pinset ya. Cuman sedikit demi sedikit ya. Lebar ya. Bentar ya. Oke. Menggunakan pinset. Tarik ya. Kelihatan enggak? Sulit ya. Nah, sini baik kelihatan. Wah, lampunya nggak kelihatan lagi. Seperti ini. Kita tarik menggunakan pinset ya. Oke, sedikit demi sedikit. Oke. Oke, sudah separuh ya. Ya, udah keluar separuh tuh kertasnya, sedikitnya tuh kelihatan ya, sudah keluar. Kita tarik tadi.
karena agak susah ya nariknya, terpaksa kita buka ya, buka tutup ini ya, tutup scannernya ini kita buka supaya lebih mudah dulu ya, buka bautnya, kita buka scannernya ya supaya mudah membuka, melepas kertasnya dan lampunya bisa kelihatan ya. Sini satu lagi, ada dua batunya, bautnya ada dua. Oke, sudah. Sekarang langsung kita buka, angkat aja. Nah, ini ada soket ya, soket ini kita angkat saja. Oke, ada tiga soket, tarik saja, tarik. Oke. Oke, ini ya, kita congkel saja. Oke, ya, sudah terbuka scannernya. Nah, sekarang lebih mudah kita mengeksekusi tasnya ya. Nah, ini sudah kita nyalakan lampu. Oke, sekarang kita tarik lagi ya. Gimana yang ada kertasnya? Oke. Separuh sudah, ke sini lagi. Papa, jam berapa itu? Ya. Oke, kita tarik ini ya. Mana pinsetnya tadi? Terlepas ya, tidak apa-apa, bisa kita pasang kembali. Oke, buang kertasnya. Sebentar lagi Pak, Bapak, sebentar lagi. Oke, oke, pokoknya kita eksekusi lewat sini ya, jangan sekali-kali tarik lewat depan. Masuknya kertas ya. Oke, sedikit demi sedikit kertas keluar ya. Oke, hampir berhasil ya. Kertasnya sudah banyak keluar. Ya, set. Hasil. Kita buangi kertasnya. Kertas-kertas tadi yang sobek. Dan ini tadi yang terlepas kita pasang kembali. Oke, sudah.
ada masih di dalam ya, sambil kita tiup-tiup. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tutup kembali, tutup skenernya, pasang lagi. Ternyata harus pakai lampu. Oke. Visible-nya sudah saya pasang ya. Nanti jam kita tutup. Tutup. Dan kita baut kembali. Oke, sudah terpasang, kertas sudah keluar. Sekarang kita tinggal tes ya, tes hasil printnya ya. Terus kita hidupkan, kita colok kabel powernya. Oke, sudah dicolok ya kabel powernya, kita pasang kertas. Sudah, sekarang kita coba print ya. Oke, kita print bagaimana hasilnya. Oke, printer sudah narik ya, printer sudah menarik kertas. Oke, sudah selesai, berhasil. Hasil hitamnya lumayan bagus ya, sedikit aja bergaris. Oke, demikian cara servis printer Epson L3-1110 yang kertas sangkut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kami untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.